Hi guys, welcome back to my channel, di channel Milka Boba. Di kesempatan kali ini, aku bakalan nonton video dari Mob Games lagi nih guys. Aku bakalan nonton Pop Playtime Chapter 2 Mommy Long Legs. Jadi tuh ini tuh kalau nggak salah tab VHS ya guys, yang terbaru. Dan ini dari Mob Games. Kalau nggak salah aku dulu kita nonton yang Poppy Playtime Chapter 2 game trailer. Langsung aja tanpa berlama-lama kita nonton ya guys. Oke guys, ini aku udah ada di dalam videonya. Ini nih guys, kalian bisa lihat nih. Ini gelap dulu karena nggak tahu kenapa. Kita langsung aja nonton ya guys. Kenapa nih guys? Ini kalau nggak salah aku pernah lihat di Twitter, di situ ada Mommy Long Legs atau ini sarangnya? Kenapa ini? Hah? Ada mainan Mommy Long Legs guys? Aku baru tahu loh. Wow, keren banget ya. Ini Mommy Long Legs-nya kayak lentur gitu loh. Jadi bisa ditarik-tarik gitu dari Playtime kok. Tuh. Kayak tapi serem gitu. Tuh. Ih, serem. Nah, ada mainannya guys dari Mommy Long Legs. Playtime. Oh. Kenapa nih? Kenapa nih, guys? Kenapa nih? Kenapa, guys? Aduh. Kenapa nih, guys? Oh. Ini beneran kah game-nya? Sebentar, guys. Lah. Itu kan Poppy. Wake up. Hah? Dibilang wake up, guys. Keren dari Mob Games. Ini dari tab VHS ya. And Wild for Wainstone on Steam. Jadi kayaknya nanti muncul di Steam atau di mobile, guys. Oke, guys. Aku udah selesai ngeliat videonya dan tadi sumpah serem banget ya. Karena tadi tuh kalau nggak salah Mommy Long Legs itu bonekanya tuh luntur banget kayak di gamenya. Tapi tuh menurut aku itu tuh bener-bener serem. Di gamenya juga menurut aku serem banget ya, kayak di lorong gitu. Dan tahkit terakhirnya bener-bener mengejutkan guys. Si Poppy itu kalau nggak salah bilang wake up. Kalau wake up itu dalam bahasa Indonesia bangun ya artinya. Dan akhirnya Poppy Playtime Chapter 2 akan segera hadir guys. Aku senang banget guys di video kali ini. Oke guys, kalau gitu sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian selalu dapat notifikasi baru aku lagi nih guys. Oh iya, jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya guys. Dan aku juga mau bilang selamat hari Ramadan. Semoga puasa kalian lancar ya. Dadah guys.